Kita akan bertanya, tanya saja sambil. Okay. Okay, sebenarnya bisnes ini is actually asalnya dari PT Best Bandung. Tim Dynamica is actually cawangannya di Brunei sebenarnya. Okay, cawangannya di Brunei untuk menjalankan bisnes produk dorang ini. Okay, Tim Dynamica is actually kumpulan usahawan di bawah program CYP, Program Keusahawanan BIM IAGA di Sekolah Mengendal Salam. Jadi tujuan kami sini actually mempromosikan self-employment dan melatih anak tempatan supaya dapat bekerja sendiri sebenarnya. And supaya dapat berniaga menembusi pasaran antarabangsa. Bukan Brunei saja. And bisnes ini dapat kita tembusi keluar negara melalui orang-orang luar lah. Jadi orang luar pun boleh ikut dia masuk, dapat diorang membawa bisnes itu ke luar negeri. Okay. Tim Dynamica is actually kumpulan semua orang businessman lah. Jadi kalau kita join pun kita kira nolah ahli businessman je lah. Jadi tujuan kami actually is also juga membimbing dan membantu usahawannya lah mendapatkan kemahiran itu. Maksudnya di sini is actually skill tu kami mengajar. Jadi the moment kita masuk, skill tu kami mengajar. Ada latihannya tu setiap malam untuk mendapatkan orang kemahiran bisnes satu lah. Jadi di mana pun kami suruh kita berjual ke apa barang saja berjual, garanti orang ada kembali tu. Jadi skill tu payah anda patilah. Jadi skill tu yang sebenarnya dipelajari. Itu yang kami buatlah. Jadi bila kita member dalam bisnes ini, kalau kita dapat perform well dalam bisnes ini, kami reward tu kereta free sebenarnya. Salah satunya kereta free hanya yang harga RM25,000 ataupun yang harga RM70,000. Free tu, ada lucky draw apa tu. Ia ikut poin saya. Poin itu sekarang menerangkan. Jadinya, salah satu juga, ia punya reward is actually duit. Ha? Cash, RM100,000. Selain daripada tu, cash RM2,000 pun ada juga. Ini yang saya, brief intro saya. Company di Indonesia lah, ia punya main branch. Ini diorang ni tu manufacturernya ni sebenarnya. Ni pengilang produk Eco Racing. Eco Racing okey, mungkin banyak kita pernah hal ini mendengar sudah Eco Racing ni. Pernah mendengar? Belum pernah. Belum pernah. Okey. Kalau belum pernah, okey, mungkin nanti di sini kita kali baru tahu produk ni. Produk ini sebenarnya, ini one of the product je lah Eco Racing ni ya. Bukannya bisnes ni Eco Racing sebenarnya, tapi one of the product saja. Produknya banyak sebenarnya, macam-macam. One of it is actually Eco Racing, which is banyak sudah memakai lah arah kereta maksudnya. Produk ini sebenarnya boleh membantu mengurangkan penggunaan minyak lah. Kira penggunaan pembelanjaan minyak kurang lah juga. Ia very effective lah sebenarnya produk itu. It helps menyuci lah fuel injection, fuel line apa tu semua. Supaya nada apanya orang penggunaan minyak tu berlebihan. So ia save 30% lah sebenarnya produk itu. Save 30% perbelanjaan minyak kereta. Ini salah satu produknya je lah. LVN Strawberry. Ini collagen lah. Ini mostly produk ni, ia macam-macam gitu produk yang ini one of the product lah. Walau macam ikut niche apa ni market. Maksudnya niche market ni mestinya ke arah bini-bini saja ni produk ni. Laki-laki pun dapat minum je lah. So ia macam sejenis jus lah. Strawberry juice. Ini sama juga spirulina. It's actually for slimming. Ini untuk improve memory. Ini untuk menambah stamina sama tenaga anulah.
apa namanya ni, supaya bertenaga lah sebenarnya. Faham. Ini yang salah satu produknya juga yang banyak berjual lah masa ni, Habis Pro. Habis Pro. Ini pernah lah, clear lah. Pernah. Ini juga. Okay, ini banyak lah orang beli pasal orang yang macam masalah diabetes, apalagi tu darah tinggi, banyak pun. Ia mengurangkan lah, dapat mengurangkan. Ini juga salah satu produknya lipstick. Ini yang Ecofarm, yang juga banyak orang memakai untuk berkabun, bertani ataupun untuk potting diorang di rumah. Ecofit untuk binatang, mungkin binatang ternak ataupun binatang peliharaan lah pun boleh. Yang Ecoracing ni lah, FU oil additive lah. Nanotech yang betulan ni, ni untuk MOL sama ATF. Okay, Ecoracing ni lah ia punya apa kelebihannya. Jadi ia boleh satu sesia tu untuk 4 liter lah. Sorry, 25 liter. Jadi kalau 2 sachet untuk yang 50 liter lah, ikut saiz tangki lah, saiz tangki minyak kereta. Okay, ia bagi perawatan mesin, bersihkan karak. Jadi tangki ruang bakar tu bersih, ha? Melindungi mesin. Penyempurnaan pembakaran dan menghemat pembiayaan pengeluaran, ha? Jadi mengurangkan perbelanjaan anulah, bayar minyak kereta juga. Alhamdulillah lah, Mbak pun pernah pakai, save lah 30% cost. Okay, Mbak anu saya ni, brief saya pasal produk ni. Produk ni kita boleh pelajari lagi nantilah. Ini harga produknya secara retail lah. Bukannya harga no, kilangnya. Ini secara harga retail. Jadi yang kami jual, individual produk ni RM25 lah. Each satu. RM25. Macam mana ya, WhatsApp Pro ni satu RM25 lah. Satu dua ni, kalau satu kotak ni pun RM25. Satu kotak ni isinya 10. Okay. Okay, ini di sini kami menerangkan lah apa bisnes ni sebenarnya. Tadi tu produk. So we move on ni. Mungkin ani ambil pakai anu lah, screen number yang whiteboard. Lagi senang. Okay, dalam bisnes ni kita tahu pasal bisnes tu indah dulu. Tahu. Ada basic ah. Okay. Bisnes ni ada dua jenis ah sebenarnya. Yalah ada banyak jenis tapi salah satunya yang common is ano conventional business ah. Conventional business. Okay. Conventional business kita tahu sudah kan, mula-mula di atas ni manufacture. And then manufacture and then distributor and then supplier. Lepas supplier, okay, borong lah. And then lagi bos sekali siapa? Kan ya, consumer. Last consumer. Okay. Jadi ini ke sini biasanya kalau orang beli dari kilang banyak atau sedikit? Banyak.
Banyak kan satu satu package tu mungkin satu tan dua tan tan banyak lah. So contoh tak si distributor ni membeli dari manufacturer, of course dia membeli banyak, jadinya harganya pun murah yang beli seringgit. Jadi since yang beli seringgit, ia mau untung lah, ia mau hasil dari pembelian supplier profit. So dijualnya supplier dengan harga RM2, dia untung RM1. Okay. Di supplier membeli certain amount dia dari distributor ni untukkan dijualnya atau disupply-nya ke pemborong, supplier ni, wholesaler. So dijualnya RM3. Si wholesaler ni ia membeli banyak banal, tapi enough just to sell the retailer lah untuk cukup nyaman supply je tu. So dijualnya dengan harga RM1. Ya, untung juga. Last kali yang kata ni consumer ni membeli, si retailer menjual RM5. So jadi sudah singgan consumer tu RM5 dia harganya kan, dari sebenarnya RM1 RM5. Ini conventional lah. Jadi diorang punya untung pun orang RM1 lah semua. Jadi orang cukup margin lah. Jadi si consumer ni beli mahal tu juga. Sebenarnya murah kalau beli directly. Now, what if Dynamica mengikut business model PT Best ni, which is network. Mungkin network marketing ni kita pernah mendengar kali. Pernah. Cuba contoh apa yang network marketing yang pernah kita dengar. Selalunya dah aku pernah mendengar network marketing ni, tapi aku tak tahu dalamnya kan. Pernah kita mendengar macam business MW apa tu, Elkin dia. Pernah. Itu sudah tu business diorang ni tu, network marketing. Jadinya macam Dinar. Dinar tu ndalah, tu bukan. Dah sama. Atau BTC itu sama ke tak? BTC. BTC ndak, ndak sama. Ndak sama tu tuan. Menerangkan lo apa business marketing ini sebenarnya, business modelnya. Okay. Business model network marketing is businessnya manufacture direct ke distributor. Distributor ni kita ni. Ni you everyone lah. Mungkin juga distributor, mungkin juga consumer. Is pelanggan ya? Pelanggan. Pelanggan. Jadinya, what if manufacturer tu menjual harga RM1 arah directly arah distributor and consumer ni, macam mana jual. Tapi kami menjual arah orang, arah orang ataupun distributor dengan harga retail. Pasar kena untung ya. Pasar. Pasar kan bezanya RM4. Compare dengan ni. Singgit. Betul. Ia tu bisnesnya ni sebenarnya. Network marketing ni is actually a manufacturer direct ke distributor atau consumer. And then you punya consumer is actually just another distributor. Distributor ataupun consumer. Okay. Paham sudah? Paham.
Okay, now. Tumalah bapa, bapa dah melon eh. Cincau. Okay. Dah melon semua. Okay. Tim Dinamika punya bisnes model itu sama tu. Based on PT Best punya bisnes model, which is network marketing. Kami branchnya. Itu produknya kami jual, itu produk dorang ada. Directly from dorang, PT Best is actually, inilah, is actually the manufacturer. PT Best is manufacturer. Yo. M tani distributor atau consumer. Consumer. Jadi ini tim Dominika ni sebenarnya. That's why kami boleh untung dalam bisnes ini disebabkan kami beli murah tapi kami jual harga retail. Jadi untung itu pasal marginnya kan. Nah, marginnya tu yang untung tadi jualan itu terbagi banyaklah ha. Keuntungannya, salah satunya is keuntungannya kita dapat commission juga selain daripada jualan kita hasil jualan kita juga commission sama reward. Boleh tukar ayam eh. Commission dan reward. Jadi commission sama reward ni tah banyak ni cashnya. Berupa three. Caranya gimana tu nak? Bisnes dengan menjual ikut poinnya. Yes. Ikut poin. Jadi ini contoh kita. Ini Wang Budiman. Contohnya Wang Budiman bercerita pada kawannya dua orang. Cerita saja. Ya, mau kok free kereta lah sama cash. Jadi member saya, kau cari saya kawan juga berbisnes sama-sama aja. Bukannya seorang-seorang, sama-sama aja. Okay. Ini kawannya. Kawan saya. Ini kawan. Dua. Lepas bercerita, selain daripada diorang ni membeli juga produknya, lepas bercerita, selain dia membeli, dia bercerita. Ia syuknya bisnes ni ni, memang kebeluri hukum ni. Ceritakannya kawan dia diorang, sama tu juga. Jadi macam makar ya? Join tu juga. Join. Setiap kali diorang join, kita dapat 10% commission. 10% commission. Sama juga ni. Diorang join, 10% commission, 10% commission. 10%. Semua menuju arah kita tu. Juga. Diorang juga, kita juga ambil. Okay. Nah, selain daripada itu, ini untuk meng-increase kita punya jaringan network bisnes. And then, income kedua is jualan produk. Itu salah satu income juga. Ini juga jualan produk is harga yang RM25 itu.
Harganya RM25 setiap produk tu. Nah, kan kalau tanim beli dari kilang ni, as I said, beli in package kan? Uh-huh. Ha, jadi, ini dia punya package. 8 box. Kita dapat 1 poin. Dengan harga RM185. Okay. Dalam 4 box kita dapat 3 poin harganya RM525. Lima puluh enam box. Kita dapat harganya RM1,060. Seratus dua puluh empat box. 15 poin. Harganya 2,040. Dan yang besar 248 box. 31 poin. 5,010. Okay. Nah. Tadi contohnya si kawan ini membeli ya, jadi ahli ni mengikut package ni. Contoh kita berpakai dulu yang 1 poin ah ni. Jadi yang beli tah yang 8 box ah ni kawan satu ni. 1 poin ah ni. 1 poin. Kawan dua ikut tu juga pasal dia bercerita tu. Beli tu juga 1 poin. Sama juga ni, kawan-kawannya ni beli juga murah. Sila orang beli lah. Package murah. Now. Ini tadi dua orang. Dua poin lah. Ni, kawan satu, kawan dua. Kalau dicampur, dua poin lah. Jadi totalnya dua. Sini. Ini yang kawannya di bawahnya ni lagi. Beli juga satu. Empat lah. Empat. Jadi enam kan tak? Ah. Ia punya reward scheme cuma ni. 100 poin kita dapat reward 2000 cash. Okay. Sudah poin kita mencecah 400 poin. Kita dapat kereta free ya. 25,000 harga kereta tu lah. Kena bagi 25,000, kita baliklah cari kereta harga 25,000. And sudah setengah. Kita dapat kereta harga RM70,000. Dan 3,000 poin kita dapat 100,000. Okay. Okay. Now, itu satu poin lah. Maksudnya di sini satu poin tu sebenarnya kita dapat poin eh. Okey tuan. Okey okey okey. Okey okey. Okey. Satu poin tadi maksudnya tadi
Berarti kita dapat reward ni sekali, ini sekali, ini sekali, ini sekali, ini sekali. Now, if kita bali yang ane 3 point, dia ni tersikon satu beli 3 berarti doang blurai ane 3 kali. Setiap kali 100 point, 3 kali lah. 3 kali ane, 3 kali ane, 3 kali ane, 3 kali ane. Now, 3 kali 100 reward tu banyak je tu lah. Tiga buah kereta free, 3 buah kereta free, 6 buah semuanya. 2,000 cash 3 kali, 6,000 cash. Now, kalau the more besar package-nya kita balik, sama juga. Ini 7 kali, ini 15 kali, ini paling besar 31 kali. Now, imagine. Ini semestinya kawan kita ni tu membeli 1 poin. Kiranya lihatnya, okey, ini nilainya bagusnya. Ini pun bagusnya. Dapat lurih banyak ya. Contoh tak yang beli, inilah ha. Bagi contoh ha. Membeli 31 poin. Kawan satu ni. Kawan sini pun 31 poin juga. Sudah berapa poin bagi dah? 62. 62. Now. Si kawannya ni lagi diceritakan yang nyabek tak kembali poin basarnya. Sekajap tani blurihnya hadiahnya. Baliti juga. Sanggup ya. Korban 5,000. Seorang-seorang. Kan berbisnes ni. Kali ni 31. 31. 31. Now berapa tu totalnya? 31 kali 4. 31 kali 4. 4. 3. 6. 100 berapa? 124. Ha, 124. Campur semua ni 100 limpas sudah 100 poin kan tak? Aha. Ni tu dia dapat cash. Tu mana batahan? Cerita saya. Tapi yang menjual macam mana tak kita? Ha, tunggu dulu. Tu aku kesana sekarang lah pasal ni. Ha, ni baru pasal part reward ha. Okey. Ha, okay. Ya. Dia cash tu ha. Okey, part jual lagi. Alah. Aku clear semua. Now, kan barang itu harganya RM25 kan? Aha. Contoh tadi ya, yang 8 box ah. Yang balilah ada 8 box. Now, cuba kita kali RM25. Berapa tu? 8 kali 25 48. Berapa? 200. 200. So yang kita bayar 185 tadi balik ni dah mudah. Ah, balik. Balik. Okey. Once ani ia masuk sudah ni ya member. Aha. Laku tadi. Indi tu mau makai lah barang ini dijualinya saya lah. Rasakan mau balik semula duitnya. Aha. Okay. Kalau okay. Kalau membalik lagi repeat order, harganya repeat order 175. 175. Balik. Jualnya RM25. Berapa tak? 175 kali 25. Satu tujuh lima kali dua lima dalam 4,000 lah be. Salah. Temap tuan. Okay. 5 kali 12. 175 ni sebenarnya salah aku tulis ni. Kali 8. 12 box. Mula-mula 8 box kan? 175. The next time kita membeli lagi untuk kan dijual RO ah repeat order 170 gitu. Kita dapat 12. So 12 box kita jual RM25. Berapa tu? 12 box jual RM25. Ha. 300. 300 ah. Ah, kos dia 300. Kita kira tulak ni dari membeli 175 300 tu berapa untungnya tulak 125 125 makin naik kan Now kalau sudah ani dapat dijualnya dalam sehari sudah banyak kan
Imagine setiap hari. Caranya kami menjual is kami training bis kita. Jadi bila sudah jadi member, kami training tu. Gimana cara menjual tu. Yang tu kita kuat ya. Sama-sama tu menjual. Ada grupnya. Jadi seorang adminnya tu. Yang bagi tahu tu setiap daerah. Daerah mana mau berguna, siapa mau jual, siapa kelulusan di Blade, dia menjual di Blade. Ibu Nemora, dia beritahu macam tu. Ibu Nemora ada yang skin-skin ni, 10 orang ni yang langgankan membeli. So, siapa sanggup mensupply-nya? Seorang-seorang tu boleh intin siapa orang tu, ada in stock, dia menjual ni. So, itu kami senang beluri tu sebenarnya. Kami berjual bukannya seorang-seorang bah, bergrup. Satu salah seorang adminnya tukang supply information customer mana yang mau membeli. Ketanya tu macam supplier lah, dan supplier saja. Itu senang belur eh. Itu one of the advantage lah Team Dynamica juga. Now, dari hasil kita menjual tu sebenarnya kita berceritalah arah pelanggan kita tu. Selain daripada produk ni kita makan je, kita ada business opportunity je, kami dapat offer je. Jadi distributor je. Kita beloreh je setiap minggu duit. Selain daripada setiap minggu duit, dah banyak orang join je di bawah kita, kita dapat ni hadiah ni ya, poinnya. Ini yang lamanya 1000 setengah, sebenarnya 2000 lah. Ini dulu mana 1000 setengah. Sekarang ni kena naikkan sudah 2000 cash, 100 point. So imagine ni orang yang anu kan dia dapat free ni hadiah ni semua. Pairing okey. Maksudnya pairing ni tadi dua orang yang join di bawahnya dia pun dapat RM5 commission lah, setiap dua orang. Orang yang repeat order di bawah kita pun kita dapat commissionnya. So banyak kan hasil dia punya bisnes tu. Bukannya menjuali the first orang yang join, ini juga. And then orang tu memberi PUD untuk orang dijualnya pun dia blurry. Performance bonus is basically kalau kita capat lah bonus juga. Pairing untuk setiap kali dua orang dapat RM5. And then ini of course lah. Sudah ikut point package diorang mana diorang pilih. The more besar diorang pilih, sekejap naik coin kita, sekejap dia dapat kita reward lah ni. Yang kita pilih package, yang mana sekali, tiga kali, tujuh kali tadi tu, sama je tu. Kalau siapa milih tujuh kali je menerima ni. Yang Tuan Ramli malah share Facebook tu, dia membeli yang tiup satu kali. So berarti, ini dia masa-masa ni, dia sudah ni beloreh lima kali sudah ni. Cash lah. Yang ni dia beloreh tiga kali sudah. Tapi diimpunkannya, ni combine ni terus yang beli Mercedes S-Class tu. So, alangkannya, daripada aku beli tiga buah keritanya, setukannya lah dia dah beli S-Class. Selebihnya cash tu, ialah pakainya berbelanja saya. So, itulah salah satu bisnesnya ni nak harga package-nya. Okay, 116 tadi, salah tadi mbak. 1060. So ini potential income-nya kita. Tadi 8 box ini ya, 107,000 potential income-nya. Ini boleh dicapai dalam 2 tahun ya. Ya. InsyaAllah. Terpulang pada kerajinan kita lah. Ini ialah sama juga ni dalam 2-3 tahun ni. Guarantee blur eh. Ini yang pasal tu tuan Ali milihan ni, pasal ni potential-nya. Banyak sudah orang yang orang PT base sebenarnya asalnya diorang banyak sudah ni blur eh part sini ni. That's why Kim datangkan ke Brunei bisnes ni supaya orang ketani lagi mulakan. Sama macam Welkin lah nak. Kurang lebih juga network marketing gitu tapi cuma cara diorang sistem lain. Sistem manunya ni network marketingnya payah sikit sama. Kalau dengar cerita diorang lah, pengalamannya
banyak membayar lagi mahal. Saya kata, ni sekali bayar saya seumur hidup, that's it. And then kata ni cerita saya. Sekali bayar dalam berapa tak kira-kira? Itu yang 20... pilih dia. Pilih lah. Itu yang RM25 tu harga yang tani jual tu barangnya. Ini harga untuk kemasukan ahlinya. Kira modal lah untuk berbisnes. Kita kira 185. Ikut berapa boxnya kan? Ini yang dijual ni. Kalau kita namai. Boleh box je kita. Lagi sekiranya, kau bertanya. Aku mengambil 185 lah. Boxnya dapat kita. Kira bila sampai je tau boxnya. Dia kata lah. Dalam masa ni, pasal gara-gara COVID, lambatlah sedikit lah. So, dalam dua minggu lah. Cuma tu. Okay. Kita pilih lah tu package-nya mana satu produknya kita mahukan, sama ada kita mau cuba dulu. Jadi, kita ada testimony kita sendiri kan, pengalaman memakai dapat kita menjual. Maksudnya cuma tu, Hamid. So, ini salah satu rewardnya lah. Juga ni yang di Indonesia, tapi kita ni pun cuma ni dijual nanti. Ni nak harga nilai perunaiannya lah. Ini anulah, ini tinggi sikit ni 5 juta point. Kalau kan mau kan kita. So far ni baru di Brunei. Ini belum lagi orang mencecah ini. Ikut kerajinan seorang-seorang je, Pak. Ini RO ah, punya no? Punya royalty kita belur eh. Setiap kali orang RO di bawah kita. Bikin banyak orang di bawah kita, bikin banyak je kita belur eh. Orang RO. Boleh mencecah lah setengah juta. Kalau ramai seorang di bawah tadi. Setiap kali orang RO. Kira kami dapat untungnya, dapat job point-nya. Yes. Ngam-ngam-ngam. Kira kami menjual untung itu untuk kami. Dan hasil kami menjual, kami dapat poin. Yes. So, poin itu untuk kami mendapatkan hadiahnya. Yep. Paham. Okay. So, ini adalah yang tadi ya. Aku beritahu harga RO. RM175, 12 box. So, kira murah lah tu sebenarnya sekutak. Tapi kita ni jual RM5 kan. So, untung lah. Ini kan orang bertanya, barangnya apa saja tu ada? Barangnya yang tadi. Tadi aku lihat kan, tapi aku ada juga dia punya apa namanya PDF produknya ada juga. Tunggulah. Lah, dah ada aku sini dalam komputer ni. Tapi sekarang aku share lah WhatsApp kita produk ada. Okay. Ina, ada plan ni ni, dia punya produk detail ni. Ada lagi betul. Dah aku echo. Tapi semua harganya mesti 25 lah. Ada ni actually pulang kita ni lah. Skin care ni saya 100. Ni produk ni bini mahal lah sikit ni satu ni. Yang lain ni 5. Yang banyak orang membeli ni pasal kereta, sip minyak. Ni kopi sama ni ubat. Ni yang laku. Ubat Ecofarm. Ecofarm mana untuk kabun. Laku tu juga. Manuman dia ada kalau gambar yang tadi. Ini hamba pun memakai juga. Untuk menanam timun, tomato apa. Kalau poting, kalau kita rajin. Ini satu botol ni untuk 1,000 liter ni. Kira baja lah. Baja ni. Dia dicampur air ni. Jadi air tu disiramlah arah tumbuh-tumbuhan. Ya tak? Ini untuk 1,000 liter tapi botolnya damit. Untuk 1,000 liter punya air. So far, alhamdulillah lah. Semua produknya bagus-bagus juga. Ada komplain. Ini sudah anunya berapa? Bercek oleh MOH ya. Approve ni. Buat dorangan ya. So, ada soalan lagi kita? Dah. Atau sejak. Ya. So, kita fahamlah business konsepnya. Siapa tim dinamika ni sebenarnya. So, alhamdulillah. Blurih jual lah. Ada ahli-ahlinya. Tapi, ialah tu. Part of the qualities kami ngajar training tu lah. Maksud, kebanyakan orang tu yang pandai menjual tu bagus kena training saja.
Itu free tu training tu. Nada pun bayar juga. Once kita member, terus tu training. Malamnya ataupun esoknya. Trainingnya macam mana tu? Trainingnya? Trainingnya online. Makai Zoom ni juga. Makai Zoom lah. Sama juga. Okay, okay. Jadi kita pun boleh sisi soal jawab lah sama pengasasnya, Pak. Di sana kan yang mengajar tu, macam mana teknik, macam mana memanggil orang atau macam mana membuat, macam mana buat presentation dan ni semua. Macam mana meng-closing sale kita ni semua orang, dan tu lah maksudnya. So kebanyakannya diorang banyaklah blurih. Orang seminggu, dua minggu diorang blurih. Orang member kami tu, dua minggu tu dia boleh 2,000. Belum lagi reward, menjual barang tu saja boleh 2,000. Belum lagi blurihnya orang cash reward ni tu. Macam blurih cash reward ni. Pasal yang beli RO banyak. Dijualinya dulu banyak. Jadi banyak blurih. Yang diorang jual banyak tu ni tu. Hubs Pro. Masa ni orang banyak beli Hubs Pro. Masa gara-gara COVID ni juga kan juga. So, ni apa tu soda ni? Apa tu soda ni? Ubat segala penyakit kan, ada mufti juga pernah berceramah dalam kuliahnya. Ubat segala penyakit, kecuali mati saya sama tua. So, artinya Hubs Pro ni banyak khasiatnya lah. Orang damam tu kami saya ni, ubat ni juga. Orang darah tinggi. Ada tu testimonialnya kami, orang darah tinggi apa, hari ni makan, esok turun darahnya, gula, darah gulanya. Sejarah. Turun saja darah gulanya. Satu, diorang suka balik. Kira 25 tah, sebuting. Kalau kita ni ada, kita ni jual 25. Untung sikit. Jangan, ni saya satunya lah. Salah satunya, jangan terjubah harganya ni. Kalau boleh. Harga selnya dalam berapa tah? Yang satu selama itu kah? Mungkin package benarnya. Kalau kita bahagi, 185 tu kita bagi 8, berapa tu sebuting? Kira kecepat. Kita harga tu harga package masuk ah. 185 bahagi 8. Kira RM23 lah. RM23. Kira untung dalam RM2. RM2 lah setiap sebuting tu. Sudah kita RO, banyak lagi untung kita, murah lagi. Murah lagi. Lagi. Kita bayang blur itu saja. Faham lah? Okay, so alhamdulillah lah. Kita faham. Jadi, sekiranya kita akan mau join, beritahu siap. Baik. InsyaAllah, jumpa lah. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.